dugaan, sementara kami masih serahkan kepada tim ya, nanti ada dari kantor pusat yang akan melakukan investigasi. Nah, sekarang kita fokus ke evakuasi dulu ya. Sementara untuk korban 4 orang, masinis, luka ringan, kita bawa ke rumah sakit Urip. Sementara ini Pak, berapa jumlah gerbong yang mengalami kerusakan Pak? Untuk kerusakan kami juga belum pastikan, tapi ya ada beberapa lah yang memang terguling. Tapi kalau yang rusak parah mungkin bagian kabin lokomotif. Kami juga memohon ya maaf kepada pelanggan kereta api yang saat ini terganggu perjalanannya. Jadi arah relasi Tanjung Karang ke Batu Raja maupun ke Tapati kita sementara kita batalkan. Awas, baru satu.